hormati rekan-rekan dari Pers Kabupaten Bro, kemudian yang kami hormati para penasihat hukum dari tersangka kami. Kami sampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena Bapak Kapolres maupun Bapak Kasatreskrim sementara ini kami wakili, sehubungan masih ada kegiatan dalam pelaksanaan takliman akhir Badan Pemeriksa Keuangan di Mapolda Kaltim di Balikpapan. Kemudian kami di dalam selaku KPU Reskrim didampingi oleh Kanit Tipikor beserta penyidiknya, kemudian dari Humas Bapak Ibda Lisinius Pinem. Izin menyampaikan rilis terakhir terkait perkembangan penanganan perkara korupsi yang dengan penetapan tersangka, ya ini saudara EEH 55 tahun dan TRM 47 tahun. Ini perkembangan terakhirnya adalah kami berdasarkan surat yang tertanggal 9 Oktober 2020 dari Kejaksaan Negeri Bro, bahwasannya telah berkas perkara sudah nyatakan P21 dan kemungkinan dimungkinkan untuk hari ini akan dilaksanakan tahap 2, yaitu pengiriman penyerahan berkas perkara penyerahan tersangka dan barang bukti, mohon maaf, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Berau yang akan dilaksanakan hari ini juga ya Pak Kanit ya, setelah selesai. Insya Allah setelah pelaksanaan konferensi pers ini. Untuk kegiatan selanjutnya atau untuk perlu keperluan data selanjutnya, silakan nanti menghubungi Bapak Kasih Humas Bapak Ibda Lisinius Pinem. Sebagaimana yang ini adalah terakhir pelaksanaan penyidikan dari kepolisian, yakni dengan ditandainya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Berau. Cara saya itu, Pak, ini kasus apa ini, Pak? Marah-marah.